Dari mano asal suku Komreng? Dari mano asal suku Komreng? Kalimat yang menarik untuk diulas. Satu sisi Mang Dayat ngeraso, suku Komreng ada ikatan dulur dan hubungan yang kuat dengan Palembang. Satu sisi ada kesamaan budaya dengan Lampung. Bahkan kabarnya muasal Palembang dari prasasti Kedukan Bukit yang menyebut Minanga itu adalah nama daerah dari suku Komreng. Apa benar cah itu? Video kali ini Mang Dayat akan mengulas apa asal-usul nama Komreng, yang mano disebut suku Komreng, dan dari mano asal-usul suku Komreng. Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kalau kita ngomong suku Komreng, pastilah kita ngomong tiga kabupaten yang didiami oleh suku Komreng, yaitu Ogan Komreng Ilir, Oku Timur, dan Oku Selatan. Tapi siapa sebenarnya suku Komreng ini? Kalau kita kaji lebih dalam, yang dikatakan ke suku Komreng adalah suku yang mendiami sepanjang pesisir Sungai Komreng. Artinya tidak bisa digeneralisasi tiga kabupaten ini secara keseluruhan adalah suku Komreng. Walaupun ada di administrasi Sumatera Selatan, suku Komreng ini ada kemiripan dengan bahasa, adat, dan budaya Lampung. Sebagai salah satu petunjuk sejarah, suku Komreng bermula. Bahkan ada catatan sejarah perang Palembang-Banten dipicu dari suku Komreng ini, yang kala itu hasil bumi suku Komreng dijual ke Palembang dan bukan ke Lampung, yang saat itu Lampung di bawah protektorat Banten. Untuk peristiwa ini kita akan bahas di lain kesempatan. Cerita kita mulai dari asal-muasal nama Komreng. Kapan nama Komreng disebutkan masih menjadi misteri. Di cerita-cerita masa Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang, tidak kate disebutkan nama Komreng. Kawasan ini dulu disebut Minanga. Ini terjingok dari satu piagam perjanjian tahun 1629 dengan memakai tulisan Arab Melayu oleh Kerajaan Palembang pada masa Sidoing Kenayan, mengenai tapal batas marga Minanga. Minanga dalam bahasa Komreng atau Proto Melayu Purba berarti muara sungai. Karena itu banyak yang mengait ke isi prasasti Kedukan Bukit yang merupakan proklamasi kelahiran kota Palembang, yang menyebutkan perjalanan Dabun Tahyang dari Minanga Tamfan ialah Minanga di sungai Komreng ini. Memang masuk akal karena jaraknya juga relatif dekat. Kalau memang korelasi ini benar, artinya kawasan Minanga ini sudah ada sebelum abad ke-7. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai periodisasi yang menceritakan muasal kawasan Minanga dari Puyang Minang Ratu Demang Bing, pendiri daerah Minanga. Tercatat turun dari skala berat pada masa pemerintahan Ratu Sekurumong, kelahiran Ratu Sekumurong bertarik 999 Saka. Dari selisih periode ini harus dilakukan penelitian lebih dalam, dikarenakan prasasti Kedukan Bukit berangko Saka 604. Artinya lebih dulu prasasti Kedukan Bukit dibandingkan masa Ratu Sekurumong. Mungkin Mang Cebice ada info atau masukan, silakan komen di kolom komentar. Kata Komreng mulai dipopulerkan pada masa Belanda dengan sebutan Kemering. Dari kata Kemering ini diartikan juga sebagai makhluk sakti semacam harimau jadi-jadian.
Di versi lain yang beredar diambil dari nama Wai Komering atau Sungai Komering. Ngapa sungai ini disebut Sungai Komering? Di pertemuan Sungai Saka dan Selabung Muara Duo terdapat makam Puyang Komering yang disebut masyarakat makam Komering Sing. Dari sinilah disematkan nama Sungai Komering. Diceritakan Komering berasal dari bahasa India yang berarti pinang. Tapi pas Mangdayat cek di kapus bahasa India, pinang itu bukan Komering tapi supari. Bahkan kalau Mangdayat tambahi kata juragan atau pedagang pinang, ditranslate menjadi supari keyipari. Bahkan nama Sing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti singa. Asumsi Mangdayat, Komering Sing ini memang nama uang bukan julukan. Dari cerita masyarakat, Komering Sing ini adalah saudagar perwakilan dagang dari India untuk perdagangan pinang. Makam Komering Sing masih ada di dekat pertemuan Sungai Selabung dan Wai Saka ini, di hulu kota Muara Duo sebagai awal dari Sungai Komering. Komering ialah suku asli yang mendiami sepanjang Sungai Komering. Sepanjang sungai ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari tanah yang subur, terdapat aneka tumbuhan dan buah-buahan yang berlimpah, banyu yang bersih dan habitat iwak yang berlimpah, dan aliran sungai yang mengalir menjadikan tempat yang sangat strategis. Dikisahkan terdapat 7 puyang yang jadi nenek moyang Jolma Komering yang berasal dari dataran tinggi Gunung Pesaji dan Seminung. Tempat berpusatnya Kerajaan Skalabrak, Lampung Barat. Secara bergantian turun menelusuri Sungai Komering. Diawali dengan Puyang Semendawai, yaitu Semenda yang berarti berjalan, dan Wai yang artinya sungai. Jadi dengan kata asli, Semenda di Wai. Yang terakhir mendarat di Minanga. 7 puyang tersebut ialah Puyang Ratu Sibubul, menurunkan marga Semendawai, menempati pangkal teluk yang agak berbukit-bukit, yang kini dikenal dengan nama Gunung Batu, Puyang Kaipatih Kandil, yang menempati satu daratan rendah yang kemudian dinamakan Maluwai. Puyang Minak Ratu Damang Bing, menempati muara sungai dalam teluk yang kemudian dikenal dengan nama Minanga. Puyang Umpu Sipadang, menempati padang rumput yang luas dan kemudian menempatinya. Pekerjaan mereka membuka padangan ini disebut dengan Madang, yang kemudian dijadikan nama Kepuyangan Madang, yang menurunkan marga Madang. Tempat pertama kali mereka duduki adalah Gunung Terang. Puyang Minak Adipati, yang konon kabarnya galak bawa peliung, yang kemudian dijadikan nama Kepuyangan Pemuka Peliung. Dari kepuyangan inilah kelak di kemudian hari terjadi Perang Abung pada tahun 1400 Masehi antara dinasti Pak Sipak dari Skalabrak dengan orang Abung, kemudian menyebar mendirikan kepuyangan baru, antara lain Kepuyangan Banton yang dipimpin oleh Puyang Ratu Penghulu dan Kepuyangan Pulau Negara yang dipimpin oleh Puyang Umpu Ratu yang menurunkan marga Buai Pemuka Peliung. Puyang Jati Kramat, pendiri daerah Bunga Mayang atau marga Bunga Mayang Komering. Bunga Mayang berasal dari nama permaisurinya yang keluar atau datang dari Bunga Mayang Pinang atau Peri Bunga Minang. Puyang Umpu Sibalakuang atau Puyang Daya, kelompok ini awalnya menempati daerah Mahagin yang kemudian terjadi Perang Abung. Keturunan dari Puyang Umpu Sibalakuang mendirikan marga-marga di daerah sekitarnya, terdiri dari marga Buai Rawan berpusat di Mahagin, marga Buai Sandang berpusat di Negeri Batin, marga Buai Runjung berpusat di Blambangan, dan beberapa marga yang masih keturunan dari marga-marga tersebut, macam marga Kiti, marga Lengkayap, dan lain-lain. Nama marga atau kepuyangan ini memakai nama Buai atau Kebuayan, yang merupakan istilah dari wong-wong Skalabrak baru atau generasi Pak Sipak, yaitu generasi penerus Skalabrak. Setelah pengusiran wong-wong Abung dari daerah Komering, dari kepuyangan Umpu Sibalakuang atau Puyang Daya inilah cikal bakal suku Daya dan Jelma Daya.
beautiful words of Indonesia. Pesona luhurmu penuh makna, membawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Inilah kepuyang awal masyarakat Kombring di sepanjang Sungai Kombring. Dari kelompok masyarakat ini terus berkembang menelusuri Sungai Kombring dan juga buka lahan yang kemudian membentuk ratusan desa di tanah Kombring. Demikianlah video Mang Dayat. Mang Dayat sadari masih banyak yang belum tersampaikan secara tuntas dalam video ini. Di video lain insya Allah akan kita bahas topik lebih spesifik lagi mengenai masyarakat Kombring. Kalau Mang Cek-Bicek senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa untuk like dan komennya. Share juga kalau menurut Mang Cek-Bicek bermanfaat. Dukung channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-sikonya channel Baso Palembang yang membahas dakwah, sejarah, budaya, wisata dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah senyum kita.